Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Mr. Efah Samtiga. Okey, Malaysia dijangka akan mengalami fenomena El Nino selama 5 bulan bermula April dan dijangka berlarutan hingga September. Okey, tapi bermula Jun, Malaysia dijangka akan menerima kesan El Nino yang lebih teruk lagi. Okey, fenomena El Nino ni juga boleh menyebabkan hujan berkurangan menyebabkan paras air sungai merosot dan empangan kekurangan sumber air pun berkurang dan dikatakan El Nino yang akan berlaku pada tahun ini lebih teruk daripada apa yang berlaku daripada tahun 2016. Okey, berdasarkan analisis dan permodalan cuaca Met Malaysia, fenomena El Nino akan menyebabkan Malaysia mengalami kurangnya kuantiti hujan. Malah cuaca kering juga akan menyebabkan bekalan air menjadi kritikal kerana paras air sungai menurun. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Air Negara, SPAN, sudah bersiap siaga berdepan kemungkinan berlakunya kekurangan bekalan air di seluruh negara sepanjang tempoh berlakunya El Nino itulah. Okey, pihak tersebut turut ambil langkah memantau semua arus sungai dan empangan yang bekal air mentah ke loji rawatan air dan akan aktifkan plan tindak balas kecemasan ERP jika masalah El Nino ni makin berterusan. Gitu. Okey. Pihak NRECC, dia orang turut memberikan cadangan antaranya untuk mengeksploitasi air bawah tanah ataupun tasik sekiranya situasi makin kritikal. Okey. Orang ramai dan juga para pemain industri serta pengguna komersial turut dinasihatkan untuk melaksanakan dasar penjimatan air. Maknanya korang kena berjimatlah air tu. Okey. Jika situasi ni makin kritikal, maka sekatan penggunaan air tak penting mungkin akan dikenakan sekiranya keadaan makin teruklah kan. Okey. Maka mereka juga akan minta bantuan Kementerian Pertahanan, MINDEF dan juga Met Malaysia untuk membuat pembenihan awan sekiranya situasi makin kritikal. Maknanya kalau tak terkawal dan situasi makin panas, maka akan dibuat pembenihan awan. Okey. Kesan El Nino ni dijangka makin kuat bermula bulan Jun kerana keadaan cuaca akan berubah disebabkan kehadiran monsun barat daya yang cuacanya dicirikan dengan keadaan kering dan panas. Maknanya bermula bulan 6 ni El Nino dijangka akan makin panas, makin teruklah nak kata. Okey. Menurut sumber Met Malaysia, diorang kata model iklim antarabangsa telah menunjukkan kitaran atmosfera di kawasan tropika konsisten dengan keadaan El Nino Southern Oscillation ataupun ENSO adalah neutral. Akan tetapi, keadaan dijangka akan mencecah 62% fasa El Nino bermula Jun hingga Julai. Dan fenomena El Nino ni sebenarnya apa? Fenomena El Nino ni ialah perubahan tekanan atmosfera dan suhu lautan Pasifik. El Nino ni dia boleh menyebabkan suhu permukaan laut meningkat di bahagian timur lautan Pasifik. Disebabkan kemasukan arus panas dari bahagian tanah dan barat lautan Pasifik. Untuk rekod, El Nino pernah melanda Malaysia sebanyak 12 kali. Okey, antara persiapan yang boleh dibuat oleh rakyat Malaysia untuk menangani situasi ni ialah simpan bekalan air, elak pembakaran, elak juga pembaziran air, minum air untuk mengelakkan strok haba dalam masa yang sama, mengelakkan aktif fizikal ketika cuaca panas dan digalakkan pakai sunblock ataupun pelindung matahari ketika keluar. Malah digalakkan juga untuk simpan stok makanan ataupun kalau nak keluar juga pakai pakaian yang warna terang. Gitu. Okey. Itu apa yang rakyat Malaysia boleh buatlah untuk tangani El Nino tu lah kan. Okey. Cuaca panas akibat El Nino ni boleh menyebabkan kegiatan pertanian terjejas dan boleh mengganggu bekalan sumber makanan kerana ia boleh menyebabkan berlakunya kemarau, tanah kering, tak subur, kemarau. Jadi kacaulah bekalan sumber makanan. Jadi pihak kerajaan perlu memastikan bekalan makanan untuk negara kita sangat mencukupi ketika menangani masalah El Nino itulah. Okey. Kesan pemanasan global dan juga perubahan iklim turut dikatakan punca fenomena El Nino kali ini diramalkan berlaku lebih teruk daripada yang berlaku sebelumnya. Okey,
Kesimpulannya, berikutlah saya kongsi bersama anda semua mengenai fenomena El Nino yang dijangka telah berlaku di Malaysia dan dijangka akan lebih panas lagi bulan 6 ini. Dan kita harapkan rakyat Malaysia dapat mengambil langkah berjaga-jagalah ketika berlakunya fenomena El Nino ni. Apapun kita doakanlah semoga negara kita ni aman, selamat daripada bencana alam, daripada segala bentuk wabak penyakit dan sesuatu dengannya lah. Amin. Kita doakanlah benda ini akan berlaku sekejap saja dan cepat habislah. Okey, setakat saya lah konten kita kali ni. Kalau kau suka konten saya, boleh like, share, komen dan subscribe channel YouTube ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, 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 semangat. Assalamualaikum.